Ada seorang bijak bestari, setiang saya, orang orang alim, orang ahli hikmah, diberitahu oleh santrinya, kiai anda dipuji orang banyak. Maka kemudian reaksinya, nopo, memperlihatkan ketidaksukaan dipuji dan berkata, orang-orang itu memuji saya karena barangkali mereka mel mengetahui sesuatu yang menurut mereka itu baik padahal menurut saya itu jelek orang memuji saya karena mereka melihat ada sesuatu yang baik pada diri saya padahal saya tahu itu tidak baik kenapa saya harus menyukai pujian tersebut meh sami wayur walan denriwayatakeh An ba'dil hukama isa sebagian e pira-pira wong kang wijaksana apa ana usatmene ba'dil hukama madahahu iku mujihu ing ba'dil hukama ba'dul awami sopo sebagian e wong awam Faba mongko nangis sopo ba'dil hukama faqala mongko matur lahu kethu tilmidhu sapa murid e ba'dhu atabekki ana ta panjenengan Wakat madahaga Hale temen-temen gunggung Kain panjenengan Sopo awam ya, Sopo ba'dul awam Kain panjenengan Fakuala lahu Fakuala mengunggung diko sopo ba'dul hukama Lahu kedua tilmis, ing penghentikan Innahu lam yam dahni hatta wa fako ba'du Khuluki khulukohu <laughs> Innahu lam yamdah Innahu saat temennya Ba'dul awam lam yamdah Ini kalau matur pun bon. Iku orang gunggung sopo bak dunia eng engson hatta wafako sehingga nyocoki bak huluki opo sebagiannya akhlak engson hulukohu eng akhlake bak awam. Valida lika mongko krono arai mongko tinutur baga itu nangis engson. Nah ini kau ada seorang alim Muridnya berkata, "Ya guru, wahai guru, Anda dipuji orang banyak, nangis ditanya. Kenapa Anda menangis? Mereka memuji Anda. Jawabannya, mereka memuji saya karena akhlak saya agak sesuai dengan akhlak mereka. Padahal ini yang memuji orang awam, orang yang tidak tahu agama." Saya yang mulai belajar agama kok ternyata akhlak saya masih setingkat akhlak anak jalanan Makanya anak jalanan menyukai saya Kenapa saya tidak harus menangis Aku nyantri kecil sampai semenit tuwane lo terima pangkate wong jalanan. Mulane wong jalanan, gumun karo aku Orang memuji orang itu sejatinya karena antara yang memuji dan dipuji itu sederajat Kecuali Allah tentu saja Sebab makanya Allah itu ketika memuji hambanya Itu tidak hanya sekedar memuji tapi memberikan penghargaan Makanya dan penghargaan itu diberikan kepada satu nabi dan kedua para kekasihnya Lain nah, nabi dan kekasihnya kan jelas Mukhlisin-mukhlisin Lah kalau kita jadi orang memuji orang kecuali antara Allah dan Nabi dan para wali ini kita kesampingkan itu sudah tidak perlu kita bahas sudah jelas orang memuji orang itu karena antara yang memuji dan dipuji itu loh. kalau misalnya ya jenis sepeda motor tertentu sepeda motor A dengan sepeda motor B Kemudian pemilik sepeda motor A memuji pemilik sepeda motor B. Sepeda motormu lebih bagus daripada saya. Kan karena sederajat. Sepeda motor ini sama-sama sepeda motor. Tidak mungkin saya bilang, mobil Anda lebih bagus daripada sepeda motor saya. Ini buat nonton. Horahim, bang. Paham, ya? Oke. Kalau sepeda motor saya Anda puji ya karena Anda punya sepeda motor sederajat dengan saya. Tapi memang ada kelebihan di sepeda motor saya. Nggih. Nah, kalau sepeda motor saya dibandingkan dengan motor Anda ya enggak ada yang enggak ada yang waras seperti itu. Nah, niku. Makanya orang alim tadi menangis ketika dipuji oleh orang awam. Artinya kita baru baru akan bolehlah kita berbahagia dengan pujian ketika yang memuji itu adalah Allah kan noten nggih nek kula jenengan iki digunggung pangeran lah monggo bungao mun dipuji wong awam kok bunga.